Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar tentang sistem gerak pada manusia. Cuma sekarang kita akan membahas dengan materi persendian bersama Bu Kiki. Ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persendian pada sistem gerak pada manusia. Persendian atau artikulasi adalah hubungan dua tulang atau lebih. Sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga dapat digerakkan secara fleksibel. Terdapat beberapa komponen penunjang sendi, yaitu ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Sendi berdasarkan sifat gerakannya ada 3, 1 sendi mati atau sinartrosis, 2 sendi kaku amfiartrosis, dan 3 sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama kita bahas sendi mati atau sinartrosis, yaitu hubungan antara tulang yang sangat rapat sehingga tidak memungkinkan adanya gerakannya. Misalnya persendian tengkorak, yaitu disebut sutura. Sendi mati dibedakan menjadi dua macam, yaitu sinartrosis sinkondrosis, yang dihubungkan oleh tulang rawan, masih memungkinkan sedikit gerakan pada hubungan antar vertebrae dan tulang dada dan tulang rusuk. Sedangkan sinartrosis sinfibrosis, yaitu dihubungkan dengan jaringan ikat serabut, tidak memungkinkan gerakan sama sekali. Terdapat pada tengkorak, jaringan ikat selanjutnya mengalami penulangan dan dijumpai sebagai sutura. Nah, yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya pada persendian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 5 macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi luncur. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu sendi peluru. Memiliki gerakan ke segala arah. Contohnya sendi antar tulang lengan dan gelang bahu, serta sendi antara tulang paha dengan gelang pinggul. Yang kedua yaitu sendi engsel, yaitu memiliki gerakan seperti engsel, satu arah, contohnya sendi siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Yang ketiga adalah sendi pelana, yaitu memiliki gerakan dua arah, contohnya pada sendi ibu jari. Yang keempat, sendi putar, yaitu memungkinkan gerakan memutar, contohnya pada sendi antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Dan yang terakhir yaitu sendi luncur atau sendi geser, yaitu sendi ini memiliki gerakan 4 arah, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Kiki. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya pada ruang belajar Asyifa. Terima kasih.